bisa ngajarin gimana cara bikin mati ini nih off. Aduh. enam saya belum lahir. Iya bener. Saya kalau gini saya ngerasa, ngerasa udah berumur. So, I'm age of your father. Ya. Yeah. Semangat ya. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyapa warganet lewat media sosial TikTok Tak bisa dipungkiri saat ini media sosial menjadi tempat yang ampuh untuk kampanye menyampaikan visi misi capres. Anis mengaku interaksi lewat media sosial, khususnya TikTok, apa adanya, tidak ada yang ditutup tutupi. Untuk berdiskusi dengan teman-teman uh, di uh, TikTok dan saya senang sekali karena uh, di interaksinya itu interaksi yang alami, interaksi yang apa adanya. Dan saya pun masuk ke wilayah TikTok ini juga karena ingin mendengar, ingin berbagi yang ya yang seperti apa adanya aja. Jadi saya ngalir aja. Ada juga namanya Rome. Pertanyaannya Pak Mahfud. <laughs> MU kan kemarin kalah lagi. Kasih tips dong ke Ten Hag supaya tahun 2024 bisa masuk Champions League. Champions League itu tahun depan ya 2024 ada lagi ya. Live di TikTok juga dilakukan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Hal-hal di luar politik seperti sepak bola turut ditanggapi Mahfud. Namun Mahfud sedikit memberi pesan, yang sering menang suatu saat bisa kalah. Bahwa yang kemarin sering menang bisa saja suatu saat kalah. Tidak boleh orang yang merasa menang sekali dua kali itu lalu bersombong-sombong gitu seakan-akan mau menang. Sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka belum terlihat berinteraksi live di TikTok. TKN menilai dengan adanya medsos, kampanye bisa diolah semenarik mungkin. Namun TKN Prabowo Gibran tak merasa tersaingi dengan apa yang dilakukan paslon lain. Dan inilah pentingnya demokrasi mengeksplor banyaknya kreativitas, mengeksplor banyaknya e, inovasi dan itu baik menurut saya. Dan karena itu kami merasa e, tidak perlu, e, kami merasa tidak tersaingi dengan upaya yang dilakukan oleh pihak manapun, cal, e, cal paslon manapun, apakah nomor satu ataupun nomor tiga, dan kami merasa itu bagian dari pengkayaan dalam proses demokrasi kita di 2024 ini. Kampanye lewat media sosial menjadi cara lain untuk menyampaikan visi-misi Capres dan menyapa warga. Namun efektifkah menggayat suara pemilih, terutama pemilih muda? Tim Liputan, Kompas TV Saudara tak bisa dipungkiri informasi dari media sosial banyak diakses oleh warga net. Capres dan juga calon wakil presiden pun kini merambah medsos hingga melakukan siaran langsung atau live untuk berinteraksi dengan warga. Lalu seberapa besar efektivitas medsos ini untuk menggayat suara dan bagaimana pula menjaga medsos ini tetap bersih dan jauh dari hoax hingga ujaran kebencian dalam kampanye Capres dan juga calon wakil presiden. Kita ulas bersama dengan wakil deputi milenial dan Gen Z, Timnas Anies Muhaimin, sudah ada Mbak Latifa Al-Ansori. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Tifa. Selamat pagi, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kabar Terima baik, kasih Komisri TV sudah mengundang kami. Oke, ada juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Mbak Putri Komarudin, Mbak Put. Selamat pagi, assalamualaikum, Mbak Put. Selamat pagi, Mbak Disti, Mbak Angki, Mbak Tifa, Pak Ismail yang ganteng sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Wakil Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar Mahfud. Ada Mbak Angki Yudistia. Assalamualaikum, Mbak Angki. Oke, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Sehat selalu. Yang dan juga ada pengamat medsos uh, Ismail Fahmi. Selamat pagi, Mas Fahmi. Selamat pagi. Saya paling ganteng semua sendiri. Iya, ini dia Mas Fahmi paling ganteng ya di pagi hari ini karena saya juga agak deg-degan ini karena ada tiga narasumber kita ini uh, semuanya wanita-wanita hebat begitu dan masih muda semuanya gitu ya. Nah, ini kalau kita <tuh> lihat ya beberapa waktu belakangan ini. Uh, Agak rajin sepertinya ya, ada Pak Anies dan juga Pak Mahfud ini live TikTok, kemudian e, membicarakan ya sebenarnya hal-hal yang santai. Nah kalau saya lihat nih Mbak Tifa nih untuk Pak Anies sendiri live TikTok ini merupakan hal baru atau memang pernah sebelumnya? Karena kalau kita lihat di saat live begitu ya, di saat perjalanan e, Pak Anies ini tampaknya masih mencari-cari tombol di layar HP. Terus ada juga nih yang kemudian viral adalah yang soal etalase. Tanggapan anda, Mbak Tifa? Iya, jadi untuk live langsung di media sosial seperti ini tentu menjadi hal yang baru bagi calon presiden dan calon wakil presiden kita karena ini hal yang sudah biasa dilakukan oleh anak muda tetapi kerap kita lihat tidak banyak orang-orang yang sudah lebih senior melakukannya. Nah, tapi kita juga perlu ketahui bahwa apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan ini adalah sebuah cara untuk mendekatkan diri sebagai calon presiden, calon pemimpin negara ini kepada generasi-generasi yang akan menjadi mayoritas pemilih di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Mm -hmm. Jadi, walaupun beliau Kagok memang platform-platform ini membuat fitur yang ada di media sosial mereka untuk mudah diketahui uh, untuk mudah dikenali agar tidak lama Kagoknya. Hal semacam ini tidak hanya terjadi bagi orang-orang sesenior umur Pak Anies Baswedan tetapi kita bisa mengingat live yang dilakukan oleh diva primadona dunia namanya Adele mungkin semua pada tahu ketika dia pertama kali live di Instagram dia dan semua orang pada shock dan dia sendiri juga bingung Selena Gomez pertama kali live di TikTok dia juga tidak mengerti padahal Selena Gomez itu seumuran dengan kami 30-an tahun tetapi juga masih agak kagum ketika pertama kali jadi platform-platform ini tentu kami sangat mengapresiasi sih bagaimana mereka mempermudah media sosial untuk menjadi jembatan silaturahmi bagi siapapun, untuk lebih mengenal lebih banyak orang, menyerap lebih banyak aspirasi dari anak-anak muda, dan berinteraksi. Mbak mm -hmm. Tifa, ini ke kemudian strategi kampanye ini kan bisa dikatakan, kalau, kalau lewat media sosial bisa dikatakan dalam tanda kutip "gratis" begitu ya, dan juga bisa dijangkau lebih luas begitu untuk uh, halayak. Apakah memang ini memang menyasar uh, kaum muda? Milenial Gen Z untuk Pak Anies sendiri. Jadi ketika kita membicarakan bagaimana kalau di media sosial ini bisa menjangkau lebih banyak, kita perlu mengetahui bahwa tidak hanya milenial yang disentuh tetapi juga Gen Z dan juga orang-orang yang berada di luar umuran ini tetapi mereka juga senang memanfaatkan media sosial. Dan ketika kita membicarakan jarak, kita tidak bisa semata-mata hanya membicarakan oh mereka yang jauh di sana tetapi di kota. Karena pengguna media sosial dan juga para pemilih tidak terbatas hanya mereka yang tinggal di kota-kota besar, tetapi juga mereka yang berada di desa-desa dan juga ingin ikut berpartisipasi, mendengar langsung, dapat berita, informasi, melihat langsung di dari HP-nya langsung, dengar Pak Anies ngomong live itu ada. Nah inilah yang mau kita buktikan eh, ke depannya bahwa calon Presiden Republik Indonesia hadir untuk siapapun, dimanapun. Mm -hmm. Oke, okay, yang juga kita tahu selain uh, Pak Anies, begitu Capres 01 juga yang kemudian uh, Mulai rajin untuk live Instagram ataupun TikTok begitu adalah calon wakil Presiden 03 yakni Pak Mahfud. Ini juga membicarakan hal-hal yang kemudian ringan bahkan soal sepak bola. Tapi kemudian juga sempat menyentil soal pemenang tidak akan berkuasa terus. Ringan tapi tetap menyentuh hal-hal politik. Ini maksudnya seperti apa Mbak Angki? Ya kalau kita lihat. Tiktoknya Pak Mahfud kan selalu berusaha untuk mendekatkan diri dengan Gen Z dan milenial. Ya. Kalau kita mengutip, dengan tiktoknya Pak Mahfud kan selalu dengan bilang, "Hai Besti, apa kabar hari ini?" Itu kan ya. jadi sebenarnya Pak Mahfud ini berusaha untuk kita tuh bisa lebih dekat, ya, ya. seperti dengan masyarakat muda, ya kan? Karena ini adalah sebagai strategi. Bagaimanapun, mayoritas masyarakat generasi muda saat ini mendapatkan informasi itu melalui genggaman mereka. Jadi, kita tuh di sana tuh berusaha untuk selalu giat bersosialisasi, berkomunikasi dengan Pak Mahfud dan Pak Ganjar gitu. Hmm. Jadi, hal yang seperti ini adalah bagaimana kita tuh berkomunikasi dengan teknologi yang memungkinkan semua orang itu bisa bertanya dan bertemu secara langsung dengan kandidat paslon kami secara real time. <guluh> Oke, okay, itu adalah kemudian yang dilakukan oleh paslon 01 dan juga 03. Ini adalah untuk uh, bisa menjangkau lebih luas, utamanya adalah Gen Z dan juga warga net. Nah, kalau uh, Mbak Putri, Mbak Putri, kalau kita lihat nih ya. Uh, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini sepertinya belum ingin memulai uh, untuk live Instagram atau TikTok atau media sosial lainnya, ataukah memang ada strategi lain yang kemudian dipilih untuk menjangkau lebih luas, terutama untuk uh, kaum milenial dan juga Gen Z, Mbak Putri? Ya, uh, justru kemarin kita sudah memulai dengan inovasi menggunakan uh, karya buatan anak bangsa asli hmm. dalam negeri ini. Uh, yang namanya platform foto berdua uh, menggunakan teknologi AI di mana uh, masyarakat luas terutama generasi muda yang memang aktif bermedia sosial ini bisa uh, mengakses website tersebut secara gratis dan tentu bisa berfoto bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran dan tentu uh, fotonya juga disesuaikan dengan aktivitas anak muda ada yang uhum. lagi nonton konser ada yang uh, lagi ber apa futsal atau sepak bola uhum. bareng uh, dan ini akan kami kembangkan terus sesuai dengan karakteristik di masing-masing daerah pada saat launching kemarin bahkan ada uh, apa salah satu uh, apa uh, tim uh, kami yang sangat kreatif juga masih anak muda juga menyarankan bahwa ini bisa disesuaikan dengan aktivitas anak-anak muda yang ada di uh, pedesaan misalnya sambil kerokan barang atau misalnya sambil uh, begadang bareng uh, apa bersama dengan karang tarunannya misalnya dan kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih uh, dekat lagi dengan masyarakat. Jadi kan sebenarnya kalau menurut kami uh, terserah dengan kreativitas dari masing-masing uh, tim kampanye nasional dari masing-masing paslon. Mm -hmm. Dan kalau dari uh, paslon 02 ya kami beranggapan bahwa selain kita juga aktif secara aktif menggarap media sosial kemarin juga Pak Prabowo sempat masak bareng dengan salah satu youtuber dan itu juga responnya sangat positif mm -hmm. Mas Gibran juga setiap berkeliling berkampanye ke daerah-daerah itu beliau selalu melibatkan para influencer lokal pengusaha UMKM dan juga ini sekaligus juga memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat lebih luasnya melalui media sosial, uh -huh. uh, jadi opsi melalui uh, TikTok ataupun Facebook dan Instagram ini sebenarnya ya bebas saja dilakukan asalkan tentu kampanyenya bersifat uh, positif dan uh, jauh dari ujaran kebencian. Uh -huh. Kalau yang untuk pasangan uh, 02 ini lebih memilih strateginya memakai AI begitu ya, artificial yeah. intelligence. Uh, kemarin oh. kita juga sekaligus uh, launching ini Mbak Disti ada yeah. augmented reality, jadi masyarakat bisa uh, diskusi sama Pak Prabowo dan Mas Gibran versi uh, apa augmented reality nanti di sananya soal visi misi, program kerja ataupun isu terkini sambil kita mengembangkan platformnya juga oke, okay. ada, 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 ada strategi lain yang kemudian dipilih oleh pasangan 02 gitu ya untuk kemudian menjangkau lebih luas utamanya untuk Gen Z dan juga milenial dan juga kaum muda begitu yang kita tahu kemudian yeah. angkanya ini tidak main-main 50% kalau tidak salah begitu ya untuk pemilu 2024 ini Mas Fahmi Mas Fahmi, ini kan kalau kita lihat ya, um, menarik justru kemudian saya melihat uh, strategi ini dilakukan oleh Paslon begitu. Uh, ada yang live TikTok, Instagram, uh, bahkan di malam pergantian tahun. Nah ini kemudian benar-benar menjadi strategi yang bisa dikatakan efektif nggak sih untuk menjangkau Gen Z dan juga uh, milenial? Mas Fahmi, masih ya, di idiot? Pertama okay. kita lihat dari survei Mas uh, Burhanuddin tadi ya terakhir. Akhir Desember yang lalu, uh -huh. sumber informasi utama terkait dengan sosial politik itu dari televisi nomor satu, kemudian Facebook, YouTube, dan TikTok. Uh -huh. Nah, orang tidak akan bisa memilih ya, kalau seandainya mereka nggak kenal. Jadi untuk membuat terkenal, dikenal, uh, popularity itu, mereka harus menggunakan media ini. Twitter itu sangat ribut, rame ya, bisa mempengaruhi uh, kemana-mana isunya, tetapi secara uh, persentase sangat kecil jadi saya kira ini sangat penting juga buat semua paslon untuk masuk di media sosial. Karena dari situ kan sumber awal yang mereka untuk tahu kegiatan-kegiatannya, pemikirannya dan strategi yang disampaikan tadi ya dari uh, perwakilan semua paslon itu akan diuji nantinya. Dan uh, kalau saya lihatnya uh, yang paling pertama kalau di media sosial itu dari 02 ya dengan adanya uh, gemoy gitu, hmm. artificial intelligence itu luar biasa, tampaknya luar biasa waktu itu. Uh, terutama di TikTok ya. uh -huh. dan kita lihat kalau di Filipina uh, mereka juga sangat terkenal menggunakan TikTok ini. ngomong bedanya itu di Filipina itu uh, bukan hanya TikTok ya di Twitter, di Facebook, di YouTube semuanya dipakai untuk ma ma maju di sini. Uh -huh. Nah di sini yang menarik akhirnya challenge itu uh, dari 02 di challenge oleh 01 dan 03 ya. dan uh, kalau dari 03 Pak Ganjar untuk terkait dengan Anak muda itu dari awal ya saya perhatikan uh, ikut lari, kemudian uh, apa, balap sepe, eh, sepedahan kayak gitu ya kan ini generasi muda banget. Uh -huh. Yang paling akhir itu dari 0, 01 ya Pak Anis, gitu. uh -huh. dan masuk lewat uh, desak Anis paling belakangan. Saya, saya lihat seperti itu. Uh -huh. Dan pendekatan yang paling awal itu dilakukan Pak Anis itu lebih ke uh, apa itu uh, intelektual ya uh, kecerdasan uh, dialog dengan anak, anak muda terutama dari Uh, universitas, masih tapi itu kan kecil ya masih kecil, jadi mereka yang persentase di tiga ke atas pendidikan itu hanya sekitar 13% jadi kalau menyasar anak muda di kalangan per per universitas itu nggak kena, gitu. makanya harus masuk di TikTok, nah di TikTok itu baru itu luas masuk di sana seperti uh, tadi. saya kira demikian uh -huh. uh, untuk platform yang kemudian paling diminati oleh Paslon dan juga uh, para warga net begitu ya, pemilih ini TikTok, Instagram kah atau seperti apa? Itu yang paling disukai mm -hmm. itu dari segi volume itu ya Facebook itu masuk tinggi. Itu. Facebook. Uh, ini Facebook, kemudian YouTube, dan TikTok itu tiga paling besar. Ya. Uh -huh. Kemudian ada Instagram itu nomor empat mm -hmm. uh, dari media sosial terutama. Uh, kita, saya pikir itu awalnya anak-anak generasi Z dan milenial, mereka banyak di TikTok, ini ternyata tidak. Mereka tuh banyak sekali juga di Facebook. Mereka punya uh, Facebook group di sana, membuat meme, membuat diskusi, kegiatan entrepreneur dan lain-lain itu ada di di Facebook. Ya. Kekuatan Facebook itu di Facebook grupnya. Uh -huh. Jadi ini tidak, tidak bisa diabaikan. Uh, kita selama ini mengira Facebook itu buat para boomers ya, itu itu salah itu. Itu banyak anak muda itu masih menggunakan di sana. Jadi saya kira semua pasal harus masuk ke situ juga uh -huh. selain TikTok. Dan nah, dan ini yang menarik kalau saya perhatikan dari data drone Droneomplete itu adalah. Uh, ketika ada dialog misalnya dari Pak Anis dari Anis ya di, di, di TikTok gitu, uh, yang paling tinggi engagement itu potongan-potongannya bukan pada saat komentar yang yang apa yang bernas gitu, tapi ketika tidak bisa uh, nutup TikTok, kemudian gak tahu istilah, jadi hal-hal yang sifatnya gue banget gitu ya Udah tinggi gue banget, ada sangat natural. Nah ini saya kira menjadi tantangan, ini bisa jadi pelajaran juga buat semua paslon ya bagaimana. Meninggal, membuat engagement interaksi yang sangat natural bahkan ada salah-salahnya itu. <laughs> ya. Ini mungkin juga challenge juga buat okay. buat yang guna uh, 02 ya menggunakan AI itu mungkin harus ada salah-salahnya dikit ya, gitu itu malah menimbulkan uh, gimmick yang menimbulkan percakapan. Mm -hmm. Oke, okay, uh, harus uh, terkesan natural begitu ya bisa dikatakan yeah. natural dan kemudian sebenarnya hal-hal apa yang diminati oleh warga net uh, Gen Z dan juga milenial begitu ya TikTok, Facebook uh, yang kemudian uh, bisa menarik perhatian mereka. Kalau saya melihat kan kalau Pak Anies kemudian Pak Mahfud ini membahas sebenarnya hal-hal yang ringan-ringan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh warga net? Saya lihat kalau dari dari Pak Anis ya ini yang karena eh, terakhir itu engagementnya eh, cukup tinggi yaitu dari desa Anis kemudian juga live di TikTok. Mm -hmm. Kalau di live di TikTok itu memang obrolan yang sifatnya eh, ringan ya ringan sehari-hari mm -hmm. seperti, eh, ya? seperti olahraga kayak tadi kan eh, main bola eh, bola soal MU yang selalu kalah seperti itu kemudian eh, Pak Anis soal sosok seorang seorang ambah kayak gitu mm -hmm. dan dan ini sangat disukai. Nah, terkait dengan desa Anies, kalau saya perhatikan, malah ini pertanyaan yang sangat kritikal. Ini, saya lihat ini strategi kayak awalnya tuh kayak bunuh, -bunuh diri gitu ya. Kalau saya lihat salah jawab itu bisa digoreng kan sama netizen. Nah, di sana dia bisa bisa masuk ke ceruk yang selama ini belum kenal Anies, uh -huh. bahkan haters Anies, dan ini akan memperluas. Tidak hanya berkampanye di tempatnya sendiri-sendiri. Uh -huh. Dan anak-anak muda itu bisa bertanya apapun. Uh, saya lihat pas awal-awal itu masih di kalangan mahasiswa itu engagementnya belum tinggi. Tapi begitu masuk di peta di nelayan kalau nggak salah di Banyuwangi sangat tinggi sekali. Ya. Kemudian terakhir dengan adanya Anis Bubble itu membantu untuk mempromosikan. Ya, kemarin itu di Sumatera Barat kalau nggak salah ya itu meningkat besar. Ya. Jadi engagement yang dilakukan secara natural oleh anak-anak muda ini uh, ini akan berimpak sangat besar. Dan ada saya perhatikan ini ada semacam uh, benturan case uh, case kemarin saya bilang itu gaya-gaya pemikiran nuansa uh, tahun lalu 2019 2014 dengan 2024 di mana 2024 ini ditandai oleh tingginya Gen Z dan milenial kan sekitar 56 persen kalau nggak salah ya, uh, dari KPU hmm. sangat tinggi jadi hmm. nuansa mereka pada saat sekarang ini itu uh, berbeda dengan sebelumnya mereka lebih suka hal, -hal sifatnya Uh, membangun semangat ya, memberikan motivasi, terus kemudian entertainment juga uh, termasuk Gen, Gen Z itu mereka punya problem uh, dengan apa mental health. Ya. Jadi kalau saya dikasih hal-hal sifatnya isu-isu yang lalu misalnya soal soal apa itu yang berat-berat itu isu ham isu isu apa ya suka menyerang ini kan Pak Prabowo itu ah. mungkin nggak terlalu masuk ah. itu di gen, nggak terlalu dimakan begitu ya, termasuk juga soal soal politik identitas, ah. R.S. F.P.I. yang menyerang 01 satu kayak gitu mungkin juga nggak pas. Saya perhatikan di percakapan mereka ini ini ngobrol apaan sih kalian gitu. Oke ah, oke. Okay, okay. Nah ini yang juga kemudian menjadi pertanyaan saya adalah apakah kemudian ramainya uh, warga net yang kemudian menonton menyimak live di TikTok. Di Instagram, di Facebook ini, apakah uh, mewakili pemilih asli? Saya kira ini uh, dari survei. Ya, kita lihat itu dari surveinya, Mas Burhanuddin tadi. Itu harus dipakai karena itu uh, dari survei itu yang ditanyakan pemilih asli, ya, dan real. Dan kemudian mereka ditanya, "Dapat informasi dari mana?" Mm -hmm. Saya kira, uh, proxy untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan itu ada di, di situ, ya, uh, ketika mereka aktif mendapatkan informasi itu ada dari Facebook, kemudian YouTube, dan TikTok, mereka akan lihat dari situ. Dan itu uh, impact kepada para pemilih-pemilih asli ini. Ya, jadi ini saya kira mewakili, meskipun percakapannya itu dibangun oleh uh, ada ada buzzers, ya, mereka ikut mental itu kalau nggak pas. ya. Bahkan tim ses pun juga sama, kalau mencoba untuk memanipulasi Tiktokers, misalnya gitu, ada Tiktokers, ada Wibu kan sekarang, ada juga komunitas ya kucing di situ. Nah, ini mereka bisa nggak nggak masuk di situ, dan itu bisa mewakili karena percakapan yang ada di situ membangun narasi besar yang banyak disebarkan informasi, banyak disebarkan baik di Facebook, di Tiktok, di YouTube di situ. sehingga para pemilih asli pun ketika melihat. Uh, medsos itu akan mendapatkan informasi yang umum tadi. Oke, okay. sentimennya positif kah soal strategi ini? Saya, saya, saya kira sangat positif ya. Uh, saya lihat data dari Drone Bridge itu misal terkait dengan Anis Bubble itu sangat positif mm. uh, karena mereka yang diangkat itu Uh, semangatnya kan semangat idol ya. Jadi selama ini kan mereka punya idol itu uh, K-pop yang ada di luar. Nah kan mereka idol lokal itu. Mm -hmm. Jadi ada idol lokal kemarin live performance semacam itu. Mm -hmm. Jadi yang ditampilkan adalah hal-hal yang sifatnya positif. Mm -hmm. uh, kalau mereka ada war pun mereka harus cari ini mungkin ada fandom yang baru. Uh, fandomnya Pak Prabowo, fandomnya Pak Ganjar. So, mereka bikin war semacam itu seperti mereka war dengan uh, fan-fansnya yang lain di situ. Oh, Tapi cuma. Oh. Uh, mereka cenderung untuk membicarakan uh, fansnya sendiri-sendiri, dan itu cenderung positif. Ketika okay. negatif itu biasanya dari buzzer itu dari luar. Oke, okay. uh, Mbak Tifa, ini kan kalau dilihat tadi hal-hal uh, yang ringan, hal-hal yang santai, ini yang kemudian paling dinikmati uh, oleh warga net begitu ya sa saat menyaksikan uh, live TikTok, Instagram dari Pak Anies. Nah, apakah ini nanti uh, strategi live di media sosial ini akan rutin dilakukan? Tiga hari sekali, seminggu sekali, atau seperti apa nanti strateginya, Mbak Tifa? Ya, melakukan live di media sosial seperti di TikTok, Instagram, YouTube maupun Facebook itu sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan setiap hari. Hmm. Nah, bahkan ini sudah ada dalam perencanaan kami untuk melakukannya dari waktu ke waktu. Hmm. Karena apa? Partai-partai eh, yang mendukung eh, Bapak Anies Baswedan ada Partai Nasdem, PKS dan juga PKB adalah partai yang punya engagement sangat besar di media sosial sehingga kami-kami yang ada dalam partai ini juga sudah familiar dengan efek yang yang terjadi ketika kita melakukan aktivitas yang lebih masif di media sosial. Sebagai contoh yang dilakukan Partai Nasdem, ketika saya melakukan live dan juga aktivitas media sosial untuk menggayat pemilih-pemilih muda, hmm. ini sangat membantu untuk memperkenalkan Partai Nasdem kepada segmen-segmen muda, bahkan yang lebih muda daripada mereka yang sebenarnya bisa memilih. Hal-hal inilah sebenarnya yang kita tuju bahwa generasi Z, generasi milenial juga dapat mempengaruhi para pemilih-pemilih senior seperti orang tua dan juga kakeknya. Dan juga hal lainnya yang perlu diketahui juga adalah meskipun dalam satu keluarga orang tuanya sudah memilih uh, kandidat tertentu tetapi dengan sentuhan-sentuhan yang baik dan yang positif penuh semangat generasi Z dan milenial bisa memberikan pilihan sesuai dengan hati mereka. Yang ini menjadi ceruk yang bagus untuk kita cari pilih uh, terutama kandidat Amin untuk mendapatkan suara yang lebih banyak. Mm. Jadi nantikan pasangan Anis dan Caimin untuk tetap ada dekat dengan para pemilih lewat media sosial. Oke, kalau sekarang baru uh, Pak Anis begitu ya, nanti mungkin uh, Gus Imin akan menyusul begitu ya live di TikTok, Instagram, ataupun uh, Facebook dan juga YouTube. Nah, kalau Mbak Angki, uh, akankah rutin uh, dilakukan oleh uh, Pak Mahfud atau Pak Ganjar untuk live uh, media sosial ini karena sentimennya positif. Ternyata, ya, kalau kita lihat media platform TikTok saat ini, memang sebagai salah satu media sosial yang sangat disukai dan digandrungi oleh kami sebagai generasi muda, hmm. khususnya Gen Z, sama milenial. Tapi, kami di TPN tentu akan all out di semua platform untuk memastikan proses sosialisasi ini berlangsung secara optimal. Jadi melalui berbagai storytelling, berbagai cerita, pesona yang dihadirkan, nggak hanya untuk dari Pak Ganjar dan Prof Mahmud, tapi juga tokoh-tokoh kami hmm. dari TPN dan juga partai-partai koalisi pendukung agar semakin dikenal masyarakat secara personal. Hmm. Karena kalau kita melihat personal Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan sebenarnya memiliki rekam jejak yang mumpuni sebagai pemimpin. Sehingga generasi muda kian mantap dalam memilih Ganjar Mahfud di TPS pada 14 Februari 2024. Mm -hmm. Oke, okay. uh, kalau Mbak Putri sendiri seperti apa? Apakah kemudian uh, dari... Ini tim saya sendiri apakah nanti akan tertarik gitu karena kan ya bisa dikatakan sentimennya positif begitu apalagi ketika warga net melihat sosok Pak Prabowo mungkin atau Mas Ganjar mungkin yang kemudian langsung berinteraksi bertanya dan juga langsung menjawab begitu. Adakah kemudian ketertarikan ini Mbak Put? ya yeah. Uh, saya rasa kalau dari tim kampanye kami tentu kami akan tetap fokus uh, pada program yang telah kami siapkan uh, tentu dengan mengembangkan yang tadi saya sampaikan di awal uh, apa platform AI tersebut sama augmented reality supaya kita juga bisa uh, apa mencontohkan bahwa kreativitas anak muda dalam negeri ini bisa kita bawa sampai dengan Uh, apa kedepannya kalau kita berikan mereka kesempatan karena memang selama ini AI dan juga augmented reality ini belum banyak uh, dipakai uh, di kegiatan kampanye uh, dan apalagi ini juga bisa uh, menunjukkan bahwa uh, apa karya ataupun uh, pekerjaan dalam bidang ini adalah sesuatu yang mempunyai opportunity atau kesempatan yang banyak. Jadi uh, ini salah satunya yang akan kami kedepankan sambil juga kami berkampanye uh, melalui media sosial. Mm -hmm. Dan kalau tadi disampaikan oleh Mas Fahmi misalnya terkait dengan gemoynya Pak Prabowo, itu kan benar-benar uh, munculnya secara uh, natural gitu. Jadi kita tidak uh, muncul dengan sebutan gemoy, justru uh, para warganet gitu yang uh, mulai memanggil Pak Prabowo dengan sebutan gemoy. Uh, dan akhirnya menjadi sesuatu yang uh, alhamdulillah berdampak sangat uh, positif terhadap elektabilitas kami sampai dengan posisi kemarin per akhir 2023 uh, dari LSI Indikator itu menyampaikan bahwa uh, kami sudah leading di survei uh, by 45 uhum. Jadi uh, ini sebenarnya salah satu bukti bahwa uh, kerja kami uh, di tim kampanye dan juga tentu performanya Pak Prabowo dan Mas Gibran di uh, debat pertama dan kedua. Uh, dalam menyampaikan narasi dan gagasannya, itu sudah sesuai dengan apa yang uh, dibutuhkan oleh publik. Jadi, tentu kami akan terus uh, menunjukkan hal ini, okay. terus menyampaikan ide-ide besar kami untuk Indonesia nantinya. Uh, dan tentunya, terus mengedepankan kampanye positif yang selama ini juga selalu disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi, kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran berkeliling, uh, beliau berdua selalu menyampaikan, "Tidak boleh kita merespon adanya, misalnya, ujaran kebencian, fitnah, dan lain-lainnya." Dan saya rasa itu akhirnya juga beresonansi dengan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak muda, uhum. seperti yang tadi Mas Fahmi sampaikan. Kalau misalnya sudah mulai ada kata-kata yang tidak mengenakan, itu biasanya langsung ada respon negatif okay. uh, dari anak-anak muda. Ini memang sesuai dengan uh, gaya kampanye kami dari awal. Oke, okay. ini juga yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana kemudian uh, kampanye, strategi kampanye di live medsos ini bisa menaikkan atau meningkatkan elektabilitas dari pasangan calon dan seperti kita tahu juga media sosial ini juga. Uh, apa ya bisa dikatakan rawan hoax, ujaran kebencian, haters dan sebagainya begitu. Lalu bagaimana kemudian e, paslon ini bisa menangkalnya atau menangkisnya? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia pagi usai jeda.